sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Wali Kota Jakarta Selatan serta Wakil Bupati Kepulauan Seribu oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Hari ini yang kami hormati, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tiba di tempat acara. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hadirin undangan yang berbahagia. Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Perwakilan BPKP dan pejabat Eselon 2 pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pengukuhan tim gubernur untuk percepatan pembangunan pada hari ini, Rabu 12 Februari 2014, diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Sebagai dasar hukum pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Perwakilan BPKP dan pejabat Eselon 2 serta pengukuhan tim gubernur untuk percepatan pembangunan pada hari ini, Rabu 12 Februari 2014 sebagai berikut. 1. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor
/704/K/SU/2013 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil atas nama Dr. Andes Boni Anandrianto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta. 2. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 200 tahun 2014 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2014 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan eselon 2 masing-masing sebagai 1. Insinyur Andi Baso Mappapoleon MM sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. 2. Patanina SAMM sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 3. Profesor Dr. Suradika MBD sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. 4. Agus Bambang S sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan. 5. Insinyur Nanda Sunanda sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman. 6. Insinyur Muhammad Akbar MSC sebagai Kepala Dinas Perhubungan. 7. Insinyur Muhammad Haris Indratno SESHMM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Energi. 8. Dr. Andes Mas Rohan MSI sebagai Kepala Dinas Sosial. 9. Insinyur Darja Muni MM sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian. 10. Laswo Marun SHMH sebagai Kepala Dinas Pendidikan. 11. Dr. Insinyur Saptastri Edi Ningtyas MM sebagai Kepala Dinas Kebersihan. 12. Dr. Andes Isnawa Aji MAP sebagai Wakil Kepala Dinas Kebersihan. 13. Insinyur Benjamin Bukit sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan. 14. Dr. Istar Tiati Ningtyas sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan. 15. Insinyur Agustino Darmawan MM sebagai Kepala Biro Umum. 16. Dr. Andes Deni Wahyu Haryanto MSI sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana. 17. Dr. Andes Gustam Effendi sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Pusat. 18. Insinyur Tri Joko Sri Mardianto MM sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. 19. Dr. Andes Ibnu Sadihin Hatta MSI sebagai Wakil Bupati Kepulauan Seribu. 20. Junaidi S. Esos MSI sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara. 21. Bayu Megantara SIP MSI sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat. 22. Dr. Andes H. Wahyudi Haryadi MSI sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan. 23. Dr. Nana Hasani SPOG Mas sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan. 24. Dr. Andes H. Usmayadi MSI sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya. 25. Dr. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih. Dan 26. Dr. Theodora Karolin Kawinda sebagai Direktur RSKD Duren Sawit. 3. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 2
01 tahun 2014 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2014 tentang pengangkatan tim gubernur untuk percepatan pembangunan terdiri dari 1. Dr. Taufik Yudi Mulyanto, M.Pd. 2. Insinyur Uda Pristono, M.T. 3. Dr. Andes Kian Kwan. 4. Insinyur Sugianta, M.Si. 5. Insinyur Ipi Ruyani, M.Si. 6. Dr. Andes Zainal Musapa, AKMM. Dan 7. Dr. Andes H. Nurdin, M.Si. Keputusan gubernur ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dan pengukuhan. Selesai. Bang, bentok bang. Abang kan video di belakang bang tadi perjanjian. Sebelum saudara-saudara yang bersumpah sebagai kepala perwakilan di DKP dan pejabat eselon 2 pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara-saudara bersedia yang bersumpah? Iya. Menurut agama apa? Islam. Hindu. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah ini selain disaksikan oleh para hadirin, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Selanjutnya, saudara-saudara mengikuti kata-kata yang saya ucapkan dengan benar dan jelas. Demi Allah. Demi Allah. Untuk yang beragama Hindu, Om Atta Paramahvisesa. Untuk seluruhnya, saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Untuk diangkat pada jabatan ini. Untuk diangkat pada jabatan ini. Baik langsung. Baik langsung. Maupun tidak langsung dengan rupa atau dari apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia
Kepada rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sumpah jabatan di hadapan secara simbolis mewakili agama Islam Insinyur Darja Muni MM sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Kristen Insinyur Benyamin Bukit sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Hindu Dr. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih Provinsi DKI Jakarta, dan penanda tanganan fakta integritas di hadapan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Insinyur Nandar Sunandar sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, dan penanda tangan serah terima jabatan di hadapan Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara simbolis Kepala Dinas Perindustrian Provinsi DKI Jakarta dari pejabat lama Insinyur Andi Baso MM kepada pejabat baru Insinyur Muhammad Haris bin Ratno SASHMM. Dipersilakan menuju meja penanda tangan. Salam komando. Penyematan tanda pangkat dan jabatan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat dan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan serta Wakil Bupati Kepulauan Seribu oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Biasanya kalau saya memberikan perintah, jangan berharap perintah itu tidak saya ikuti, prosesnya pasti saya ikuti. Jangan sampai Bapak Ibu mengira bahwa saya memerintah dan tidak dilaksanakan, itu tidak saya catat. Dan jangan harap juga kalau ada pengaduan masyarakat itu tidak saya masukkan dalam buku saya masukkan dalam catatan saya. Oleh sebab itu, dengan pelantikan ini, saya harapkan kita semuanya berada pada rel yang sudah bolak-balik saya sampaikan. Kita ditunggu oleh masyarakat. Masyarakat ingin Jakarta ini berubah. Selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Saat ini kami dapat hadir pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan pengukuhan tim percepatan pembangunan DKI Jakarta. Semoga acara ini dan yang hadir di sini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, berkah dan ridha-Mu. Karena itu ya Allah, anugerahkan pahala dan ganjaran-Mu, kemuliaan dan ridha-Mu kepada kami semua, dan kembali akan keterbatasan kemampuan kami yang harus kami hadapi. Kami yakin ya Allah, karena itu ya Allah, bimbinglah kami dengan cahaya ilmu-Mu. Sukseskan pembangunan Ibu Kota Jakarta dengan keagungan dan Tuhan yang maha pengampun. Lindungi warga dan Ibu Kota kami, antua kami dan para pemimpin kami. Engkau maha mendengar, Engkau maha pengampun. Perkenankanlah ya Allah permohonan kami. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kami dari pejabat yang dilantik, kami persilakan untuk menempati posisi di samping.
kenapa ini mau jadi tradisi, Pak? Awal tahun pasti banyak yang dirombak eselon 2. Iyalah, sebetulnya yang baik. Yang baik. Ya, pimpinan di sebuah dinas, sebuah badan, sebuah kantor. Itu memang harus zaman setahun, dua tahun, tiga tahun. Enggak. Tiga tahun, empat tahun. Sehingga penguasaan masalahnya jadi ngerti betul. Tapi problemnya adalah kalau sudah kita beri perintah, sudah kita berikan perencanaannya ini dan itu tidak diikuti, dan saya sampaikan tadi kerjanya hanya kerja nyenengin ABS, basa-basi, seremoni, itu yang saya tidak. Artinya yang digeser itu yang tidak melaksanakan program dengan baik, Pak? Ya, kan barusan Bapak bilang gitu. Yang kerja itu yang konkret, kerja itu yang nyata. Berarti yang digeser? Baunya ada, fisiknya ada, barangnya kelihatan mata. Berarti yang digeser ABS, Pak? Ini yang ditunggu rakyat, ya itu. Itu yang ditunggu rakyat. Itu yang digeser, yang diganti berarti ABS, Pak? Mengatakan bahwa ini pergantian ini karena ada kadis-kadis yang bermasalah. Gitu. Apanya? Itu benar. Karena pergantian ini ada kadis-kadis yang bermasalah. Itu akan hanya menyenangkan. Gimana sih, sudah diberitahu di depan tadi. Oh iya, berarti benar, benar, benar. Benar. Jelas-jelasin lah. Pak, tim itu kan ABS, Pak. Pak, tim percepatan ini kan. Semuanya itu benar-benar ABS, Pak. Gimana? Iya. Pak, tim percepatan gubernur. Pak, tim percepatan ini yang dibutuhkan adalah kerja yang konkret, kerja yang nyata, tidak hanya dalam kata-kata tetapi dalam kerja betul. Ya, itu yang saya tangkap dari masyarakat itu apa? Pak, pertimbangan membentuk tim percepatan pembangunan seperti itu, Pak, yang sekarang, Pak. Artinya semua dinas seperti itu, jadi tidak ada yang baik. Belum ada yang sudah dijelaskan, sih, bolak-balik menjelasin lah. Pak, tujuan pembentukan tim percepatan itu, Pak? Tujuan pembentukan tim tujuh. Percepatan, ya biar pembangunannya cepat dong. Apa? Yang bermasalah tersebut. Gimana sih? Ya biar pembangunannya cepat. Jadi dia yang diganti ini yang pembangunannya tidak cepat dan bermasalah itu. Pembangunannya cepat, sudah dijelasin biar pembangunannya cepat. Pak, idenya siapa, Pak, bikin tim tujuh ini, Pak? Apanya? Idenya siapa, Pak, tim tujuh ini? Ide apa lagi? Ya, Pak, membentuk tim ini itu prakarsa siapa? Oh, idenya Pak, Pak. Idenya ini, Pak. Nanti, Pak. Pak, Pak Made biar nyampe. Aktor. Pak, waktu gadis kan gagal kok diangkat jadi itu, tuh, Pak. Tim percepatan. Jangan-jangan masuk kotak gitu, Pak. Yang teriak nih, kita mau pesakitan itu gimana, Pak? Iya, Pak, gimana sih? Sudah namanya apa namanya? Tim percepatan pembangunan. Ya, ya, biar pembangunannya cepat. Nanti apa? Optimis nggak, Pak, dengan orang-orang itu percepatan pembangunan itu bisa terjadi? Optimis nggak, bisa terlaksana? Ya sampai ketemu dan sampai jalan. Pak, nanti fungsinya dia akan mengkoordinir kepala dinas atau gimana, Pak? Fungsinya secara praktis setiap hari itu yang tujuh orang ini seperti apa ya? Ya, tupoksinya ya mempercepat pembangunan. Ya, gimana, Pak? Nanti tanya ke Pak Hafiz. Satu tahun 4 bulan Bapak menjabat gubernur, sudah beberapa kali membongkar pasang birokrasi, Pak. Apakah memang Bapak belum menemukan formulasi sampai, dari Pemprov DKI, Pak? Enggak, ya, untuk yang tepat kepada Pak. Sampai ketemu. Apa Bapak tidak percaya dengan birokrasi? Sampai ketemu personel yang memang betul-betul bisa menguasai bidangnya dan bisa mengimplementasikan, bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Idealnya tuh berapa lama seseorang bisa menguasai lapangannya seharusnya, Pak? Ya kalau yang pinter ya cepat. Artinya Bapak dalam setahun 4 bulan ini belum ya, Pak, belum menemukan itu ya, Pak, ya, belum menemukan. Belum nemu yang pinter, Pak. Tepat untuk yang bisa mengikuti program Bapak. Coba ya. Berarti belum nemu yang pinter, Pak. Untuk posisi sekda. Apanya? Siapa? Pak, siapa? Pak Isna, kenapa? Iya, kenapa? Kenapa? Kenapa dia diangkat? Iya. Sebegitu cepatnya? Iya. Hah? Kenapa pinter? Iya, kenapa? Kenapa? Jawabannya kamu udah ngerti. Kalau untuk posisi sekda, Pak, satu tahun, hampir satu tahun. Pak, sekda gimana, Pak? Pak, sekda.
kenapa? Memang dia pintar, masih bagus pak. Masih kenapa? Bagus pak. Diganti. Keluhan apa? Ya keluhan-keluhan apa? Kamu gak keluhan apa? Kamu aja gak ngerti. Yang namanya siapa tadi? Sekda pak. Yang namanya siapa tadi? Pak Rudi. Nah, tahu nggak? Siapa? Hampir setiap hari sampai jam 3, jam 4 dengan saya. Kamu harus ngerti. Tanya jam berapa dia ke kalau ke rumah dinas dan kapan ke lapangan. Itu menunjukkan mau kerja, mau kerja, bisa dan tidak bisa itu number flow. Dia ahli air kok. Tapi yang penting mau kerja. Sekda pak, sekda, pak, sekda, 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 jalannya pemerintah enggak pak? Kalau apa? Enggak, pak. Belum ada. Apa toh? Posisi sudah berapa tahun sih? Hampir setahun pak, April pak. Bisa berjalan di, enggak sih organisasi? Berarti Jakarta tidak perlu sekda pak? Sudah berjalan enggak sih? Sudah berjalan pak. Berjalan. Sudah berjalan. Berarti, oleh sebab itu kita butuh yang tepat betul. Berarti belum. Jangan belum sampai ya, nanti keliru dan bongkar masih, pasang. Masih galau ya pak? Berarti pak. Masih ramai. Pak, nanti tim 7 ini reportnya berarti langsung ke Pak Gubernur atau ke Pak Wagub atau gimana Pak? Apanya? Reportnya, laporannya. Tim percepatan. Apakah dia akan mengkoordinir Kadis, kemudian report langsung ke... Mana tadi? Pak Madi, Pak Madi. Pak Madi. Ini jelasin dulu. Yeah. Ada yang lain tadi mengenai survei lurah dan camat. Udah, siap? Oh iya benar. Iya, kamu siang-siang kan janjian siang ini loh, Pak Madi sini, Pak Madi. Oh iya, tim 7-nya itu ada ketuanya. Kalau dari yang tujuh, ini ketuanya, Pak. Biar dijelasin Pak Madi, nggak usah di kuota. Nih, Pak Madi aja yang... Pak, itu kan 9, Pak. Kok baru 7 yang diperbagi? Nanti termasuk itu tanyakan ke Pak Madi. Udah, saya berikan semuanya ke beliau. Udah. Berarti, Pak Madi, tunggu dulu. Pak? Iya. Apa? 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 Apa